Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini di channel Pang Tutorial. Oke, pada video kali ini saya akan membahas khusus mengenai bagaimana cara pemasangan modul lock unlock yang sudah tersedia di sini ya. Jadi saya akan membahas kabel-kabel ini. Ada 6 kabel di sini, yaitu kabel orange, putih, kuning, orange strip hitam, putih strip hitam, kuning strip hitam, dan sudah itu ya. Nah, jadi ada 6 di sini. Dan inilah kabelnya ya, ada 6. Kalau oranye itu ada strip hitamnya, kuningnya juga ada strip hitamnya. Nah, di sini kita tergantung keperluan mobilnya mau menggunakan sistem positif atau negatif ya. Kita berawal dari sistem negatif dulu ya. Jadi ini adalah output lock unlocknya di sini. Kalau ini belum disambung, ini tidak akan mengeluarkan arus ya. Jadi ini harus disambung dulu, yaitu fokuskan pada kabel kuning. Kuning itu disatukan seperti ini. Nah, setelah disatukan, ini sambungkan ke negatif karena tadi mintanya output negatif. Oke, setelah disambungkan ke output negatif, kita cek dengan test pen DC. Ini yang bagian minus ke positifnya. Dan nanti lock unlock kabel putih ini akan mengeluarkan output negatif ya. Ini kabel putih, artinya kabel lock. Saya tes di sini. Nah, dia bereaksi ya. Jadi outputnya itu negatif, tandanya hijau di sini. Ini unlock nggak bisa, di lock bisa. Nah, sekarang kabel unlock. Kita pencet unlock, dia nyala. Seperti itu. Artinya ini outputnya negatif. Nah, bagaimana? Juga cukup. Bagaimana? Nah, bagaimana? Sudah cukup jelas untuk output negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan ke output positif ya. Jadi ini kita gunakan untuk fungsi output positif. Kita buka dulu. Untuk kabel kuning itu sambungkan ke positif ya. Di sini kita sambungkan positif. Nah, sudah sambung positif. Ini kita tes, ini ke negatif ya, jepitan testpen. Oke, kita cek di sini, kita pencet lock. Nah, dia udah keluarkan arus positif, tanda merah tadi ya, locknya. Sekarang unlock di sini, kita pencet unlock, dia keluarkan arus ya. Jadi ini outputnya sudah positif. Jadi tergantung kuningnya, dia ditambah ke positif akan mengeluarkan arus positif, ditambah ke negatif akan mengeluarkan arus negatif. Nah, untuk poin yang di sini, kabel orange buat apa sih? Ini adalah arah kabin ya. Yang sudah-sudah ini adalah arah kabin. Artinya jika alarm lama sudah terpasang atau ada modul center unlock yang sudah terpasang, itu tinggal dipotong saja ya. Yang mengarah pintu adalah ini, yang mengarah ke dalam atau ke kabin adalah ini ya. Namun jika alarm bawaannya itu rusak ya, ini tidak berfungsi alarm bawaannya, tapi kita sudah tahu jalur untuk output plusnya. Nah, kabel ini tinggal dihubungkan saja dan disambungkan ke negatif ya, ke ground. Maka nanti pistol lock unlock akan bekerja hanya dengan menghubungkan arus plus dan minus, plus dan hanya menghubungkan arus plus lock dan unlock ini ya. Oke, okay. Jadi seperti itu ya penjelasannya untuk merangkainya. Ini ada kabel orange dan kabel kuning, jangan sampai kebalik ya, kebalik bang nanti nggak bakal bisa berfungsi. Nah, itu aja ya untuk penjelasannya.
Barangkali jika ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.